Berakhir sudah cabaran Sukan Olimpik Tokyo 2020. Kini tumpuan beralih kepada persediaan mengharungi Sukan Paralimpik Tokyo. Edisi kali ini seramai 22 atlet termasuk 4 atlet wanita akan menggalas cabaran negara dalam 9 jenis sukan pada temasya berkenaan yang akan berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September ini. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Dato' Sri Megadi Syahriman Zaharuddin berkata, kesemua atlet tersebut akan ditemani 16 jurulatih termasuk seorang chaperon atau pengiring selain 22 pegawai perubatan dan petugas sekretariat. Dato' Sri Megad yang menggalas tugas sebagai ketua kontijen negara ketemasya itu turut menjelaskan semua pihak yang terlibat dengan persiapan atlet negara sedang memantau semua protokol berhubung prosedur operasi standar SOP COVID-19 menjelang temasya sukan itu. Sebagai rekod, Malaysia mengambil bahagian pada Sukan Paralimpik sejak 1972 dan telah membawa pulang 11 pingat iaitu 3 emas, 2 perak dan 6 gangsa. Berikut adalah senarai atlet negara ketamasya berkenaan.